can make you a body, right? Badannya si Ellen. Oke. Okay. Ellen. So Ellen, you said your people came here in search of a cure? I was a researcher. Satu-satu ya, kan? You were a scientist like me? My people regarded my scientific contributions with particular interest. As I said, like me. If that is your interpretation. So how did your valuable scientific mind wind up infected? Not my mind, my body. Perhaps you should build the next component. Yeah. Once you have used the fabricator to build each component, we can assemble them. And then we can transfer you out of my head? I am anticipating it as much as you are. So you came here to search for a cure? I led them. Ellen datang ke sini buat nyari itu, bakteria got out on your penyembuh. This subject is uncomfortable. If you would like to know more, I will ask that you first construct the final component. Kayak nggak mau bicara banget Ellen ini. This is the last piece. Soon I will be autonomous again. What will you do with your newfound freedom? I must return home to make amends. Dia mau pulang nggak? For the bacterium? There seems to be a lot you're not telling me. It is hard for me to find the words. I must collect my thoughts. Jadi penasaran sama badannya Ellen kayak gimana bentukannya. You may initiate body fabrication sequence from the terminal. You still owe me an explanation. I understand. Commence installation medium fabrication. The escape of the bacteria was an accident. I thought my solution was foolproof. I was wrong. Did you cause the accident? Yeah. Ellen yang ngebuat aksi, apa aksi dia kecelakaannya? I do not wish to speak about it. We can oh, itu badannya Ellen, Bos. Kayak gimana bilangnya? Bentukannya udah kayak alien banget. Aku berharap aku bisa punya armor kayak gitu, Bos. What are you doing? Ellen. Research. Yep. Tit for tat. You've probed my mind. I scan your body. Commence. Ellen keluar dari kepalaku. Pasti rasanya nggak enak banget ada pakai acara pingsan pula. Did it work? Apa itu beras? Ellen, badanmu kok kayak centaur gitu. Tapi tadi kakimu cuma dua sekarang. It's been some time since I last stretched out in so many dimensions, like waking from a dream. Oke, okay, tanganmu banyak banget. Ngapain kau? Wow. Ngapain kau? Kau, hey. Ellen. 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 You're really not in my head anymore. Kau sudah tidak ada dalam kepalaku lagi. Would you like your memories of me removed as well? Ah, enggak. Are you kidding? Yep. No way. Apa kau mau dihapus ingatan tentang diriku? Yep, kau masih berhutang ending dari ceritamu. To assess. Repair. Ah, dia beneran pulang kah? Tell me more. Yep. Ceritakan lagi. Bacteria escaped, it was my fault. Ah, bakterinya lepas karena kesalahan Ellen enggak? Dia tidak mengikuti peraturan yang udah ditetapkan. Oh, no. Ntar dulu, bakterinya itu maksudnya itu Kara kan? We noticed that a species of Leviathan Young produced an enzyme that is efficient against the bacteria. I thought if we incubated sea dragon eggs, we might expedite their hatching. Yang ngomongin sea dragon. I was not wrong. But it would appear that sea dragon parents are stronger and more motivated than our facility was rated to handle. Dia ngomongin masalah Subnautica yang di awal kan? Tapi ya Subnautica yang di awal enzimnya ngedapetin dari si Emperor bukan si Dragon. I do not know. Can I help? The fact that I withheld this information does not concern you. It was certainly manipulative. And I've also made my own share of mistakes. I'm still committed to helping. Yep, aku masih pengen ngebantu. Find me at the gate when you are ready. In the meantime, I must prepare. Signal location uploaded to PDA. Oke, okay. Ada PDA baru. Oke, okay. Architect Base Gate Facility. Kalau kau sudah siap, temui aku di sana. Please, I will join you in the gate base when everything is ready. But for now, I have much to prepare. Saat semua sudah siap, aku akan bergabung dengan.
kau sedang nyiapin apa? Aku bisa dapetin badan kayak kau nggak, Ellen? Aku berharap bisa ngedapetin armor kayak kau gitu. Itu tangannya digerakin kayak cuman pakai otaknya. Jadi kayak Dokter Octopus, musuhnya Spider-Man itu. Oke lah, kita balik keluar dulu. Biarkan Ellen melakukan pekerjaannya, kita tunggu dia di luar. Atau di gerbangnya. Waktunya OTW keluar. Semoga aku nggak nyasar lagi cari jalan pulangnya. Ada dua leviatannya ngumpul di satu tempat pula. Kok bisa kayak gitu? Baru kali ini aku ngeliat dua leviatan di satu tempat. Oke, ketemu jalan pulangnya. Flare-nya sangat membantu. Flare-nya benar-benar membantu buat membuat jalan, bos. Balik dulu, bos. Buat ngambil baterai. Soalnya baterainya ini udah mau habis. Waktunya balik lagi. Gak bisa aku pakai kalau dalam ruangan. Gobloknya aku, baterainya semuanya aku lepas, bos. Jadi gak nyala si truckku. Iya, goblok. Makanya gak bisa teleportnya. Satu pembodohan. Waktunya berangkat menuju ke si Ellen. Tapi pertanyaannya, ini ada di daratan apa dalam laut ini? Kalau ada di daratan, aku tahu gitu tadi bawa baju itu tadi yang buat di daratan yang anti dinginnya itu, buat ngehangatin juga. Ini ke arah tempat greenhouse-nya si Mercury itu kan? Ya kalau Mercury di sini udah lama, apa dia nggak pernah ketemu sama si temennya Ellen gitu? Harusnya kayak dapat pesan atau sesuatu yang mencurigakan gitu, harusnya dapat ya. Harusnya. Bumerang. Nempel posisi giginya kayak gitu pula. Jangan bilang di daratan ini. Di darat kelihatannya. Iya, di darat ini kelihatannya. Wah, iya di daratan. Aku nggak bawa Snow Fox pula. Aku bawa apa nggak? Oh nggak bawa. Ini tempat pulau pertama aku mendarat itu kan? Atau beda lagi? Beda lagi kelihatannya. Wah iya, beda lagi ini. Oh, ini yang ini, bos. Mana? Maps. Yang ini, akhirnya kita masuk ke sini. Huh? Destroy snowman. Nah, bisa menghancurin snowman-nya ini. Seek shelter. Iya, bener ini, bos. Kita di sini, di tempat yang terakhir ini. Bangunan yang terakhir. Banyak banget fragmen crown suit ini. Tapi aku gak dapat apa-apa. Kita masuk ke dalam ruangannya. Dinginnya, kalau aku gak memakai baju anti dingin itu. Oke, masuk. What did Altera use this place for? Researchers here were trying to find. Ntar dulu, Ellen, kau masih dalam kepalaku kah? Research untuk mencariku, untuk menemukanku. Motivational posters were banned from Zenaworks following a lengthy discussion at the annual company retreat 3 years ago. This poster is technically contraband. Ada lantern juga ini. Lantern 3 ini yang kita dapetin di subnautika awal, yang aku bingung kenapa nggak bisa ngedapetin bijinya, ternyata dapetinnya dari buahnya ini, bos. Bisa kita tanam. Aku makan kau lah. PDA banyak banget. Nggak bisa dimasukin daerah sini. Ada iron cube juga. Bahkan mereka udah nemuin iron cube kah? Oh, potato. Potato. I miss that fluffy little couch walrus. Ah, tanamanmu. Tanamanmu. Hewan peliharaanmu kah itu? Ah, alien robotnya pun diteliti sama mereka.
Jadi mereka udah nemuin fasilitas tempatnya si siapa namanya? Si Ellen atau teman-temannya. Fotonya nggak bisa aku ambil. Kau? Wah, kan dindingnya udah dilepas, dicopot sama mereka buat diteliti. Kau. Tempat apa ini? Dokter Samantha Ayu. What was she doing all the way out here? Oh, Sam itu nama panjangnya Samantha. Lillian Benz. Oh, ini yang temennya siapa namanya? Dokter Zeta itu yang nyeritain tentang ada panggilan makhluk SOS minta tolong itu. Apa tadi yang bisa aku scan? Gak ada. Ah, ruangan Sam di sini lah. Terus tempat penelitian dia kok jauh banget ada di P-Robotik. Ah, bahkan fotonya Robin, bos. Robin sama Potato. Nama kucingnya Potato Kentang. Bisa ngambil. Nice. Tapi tempat kerjanya Sam kok jauh banget dari sini ke P-Robotik itu. Perjalanannya jauh loh itu. Padahal yang lainnya tempat kerjanya kayak berdekatan banget. Sedangkan Sam sendiri ini kayak jauh banget. Oh, dan Sam berarti ikut ambil alih dalam penelitian alien juga ya. Oke. Kau keluar. Di bagian apa coba? Gak ada lagi. Ini tempatnya apalah? Aku gak ngelihat namanya tadi. Mungkin nantilah aku lihat lagi. Katanya di sini menuju ke tempat penelitiannya mereka. Poster tanda tanya. Katanya mereka udah meneliti tempatnya si Ellen ini. Tujuan tempatnya pun dikasih lampu. Jadi kayak ada para manusia udah meneliti tempat ini kelihatannya. Yep, bener, para manusia udah meneliti tempat ini. Teman-temannya Sam udah meneliti tempat ini kelihatannya. Makanya Sam kayak apa paranoid banget sama masalah Ellen itu. Bangunanmu gede banget, Ellen. Ya, bener. Mereka udah meneliti tempat ini, bos. Ada PDA nggak? Nggak ada PDA. Nggak ada. Oke, kita masuk. Ellen. Are you preparing to leave, Ellen? Yes. Apa kau bersiap-siap untuk pulang, Ellen? Pergerakanmu cepat banget. Banyak yang harus aku lakukan. Antar dulu. Ellen, kemana kau? Ellen? Oh, kau kesini. Oke. Okay. Apalagi sekarang? Do you still wish to leave with me? Beyond this teleporter, there is no turning back. Apa kau masih berharap ingin pulang bersamamu? Setelah kau melewati portal ini, tidak ada jalan untuk kembali. I do not know what we will find there. The others may be sick or angry. If they live at all. Kita bakal ikut Ellen, kan? Or you could find peace. Yep, mungkin kau bisa menemukan keluarga atau kedamaian. Please complete any business you still have on this planet. Join me on the other side when you are ready to leave. Oh, bergabunglah denganku saat kau sudah siap untuk pergi. Ah, oh, jadi cuma perpisahan kah? Jadi kalau aku ngelewatin gerbang ini, aku langsung tamat gitu kah ini game? Marguerite? Ntar dulu, aku save dulu ya. Kita save dulu. Aku pengen coba lewatin gerbang ini. Apa bakal langsung tamat? Tempat apa ini, Ellen? Robin, you're just in time. The phase gate is opening. Gerbangnya baru saja terbuka. You've been hiding a phase gate here this whole time. Only for the last millennium.
it will lead us home. No wonder you hid yourself from Altera. It was imperative to keep the homeworld safe. In hopes that the others survive. Atau kamu menyembunyikan ini dari Altera. Yeah. Kapalnya kayak gitu. Buat dia bisa pergi dari planet ini gitu kan. Bukannya gede banget ya sebelumnya di Subnautica aku yang sebelumnya aku naik-naik. Will you help me prepare the ship? The energy masks must be moved into place. Bisakah kau membantuku menyiapkan pesawat? This is different. Aku dikasih tangan, nice. Thank you, Ellen. Terus kan nyuruh aku apa? Ah, oh, bahkan aku bisa terbang. Kau nyuruh aku nyiapin yang di sana. Atau kau nyuruh aku ngelelen? Ellen, aku nggak tahu apa yang harus aku lakuin dengan tangan ini dan aku nggak bisa ngegerakin tangannya. Ellen, kenapa ini buat ngegerakin tangannya, Ellen? Memperbaiki ini. Oh ya, memperbaiki ini. Oke. Kalau ada animasinya aja bisa. Aku bisa gerakin tangannya. Hampir aja tangan bangsat. Hampir aja itu ngejatuhin ke aku. Oke. Pilarnya lagi yang satu lagi ini. Yep, cuman kalau ada animasinya, cut scan-nya aja aku bisa ngegerakin tangannya. Jadi nggak bisa aku gerakin secara manual. Padahal aku pengen ngegerakin dia secara manual. Hampir aja itu pekerjaan Ellen selama beberapa abad itu, jangan kau sampai rusakin kayak gitu. Very good. Oke. Okay. Return to me and I will initiate ship assembly. Kembalilah padaku dan aku akan menyiapkan pesawat. Thank you. The masks. Tangannya dibalikin lagi. The energy field is ready. There is no time to lose. Oke, okay, udah kah? Kalau ini beneran udah tamat, mungkin nanti aku ulang lagi buat mencari tahu tentang Margaret, apa dia nggak pengen pergi bareng kita gitu. Ellen, pergerakan keren. Dan kamu itu kemana? Oh, dia bahkan ngebut kapalnya sendiri, bos. Lah yang di belakang itu buat apa? Cuman buat hiasan gitu. Keren ya. Bergabunglah dengan Robin. Kali ini kita pulang bareng Ellen ya. Kayak gimana caranya kita bisa ngenalin ke teman-teman bumi yang ada di bumi kita kalau kita pulang bareng Ellen gitu. Sakitnya. Kok enggak bisa lebih lembut gitu kah? The levitator was calibrated for heavier bodies. I would have helped you to your feet, but as you can see, I have been fully integrated with the ship. Is this permanent? Nothing is permanent. Ellen bergabung sama kapalnya gitu guys. Ready to leave the past behind. Good. Okay. Please brace yourself and then we will depart. Persiapkan dirimu dan kita akan berangkat. Emang apa yang perlu aku siapin? Kau nyuruh aku pegangan. Oh iya. Launching in 3 2 2. Berangkat dalam 3 2 1. Kali ini kita berangkat pulang bareng Ellen, bos. Sebelumnya kita berangkat pulang dengan sendirian dengan kemampuan kita sendiri, entah itu bisa apa enggak. Pencarian kita Altera masih belum selesai dengan kita. Dan tempat itu ya. Bagaimana dia bisa pulang bareng? Jadi nanti aku pulang lagi. Baru jelaskan targetnya nanti waktu aku pulangnya. Kau bisa slow-mo kayak gitu, Ellen. Keren juga. What will we find when we get there? Apa yang akan kita dapat ketika kita sudah tiba di sana? I will experience the sorrow of 10,000 souls dimming. Terus anak penasaran yang di depan itu buat apa? Ellen, oh nice. Oke, jadi kayak gerbang lagi gitu kan. Jadi kita yang gerbang. Gerbang tuh gerbang gitu. Dan dia apal sama Thor, dia gerbangnya ya udah pasti namanya juga Ellen.
speednya udah pasti udah beberapa gigabyte lebih dari kita. Ini kah kotanya Ellen? And if they survived? With you, I am ready to fight. Wow. Denganmu aku sudah siap apapun yang sudah menunggu. Oke. Subnautica ketiga kah itu? Hah? Jadi kisi-kisi buat Subnautica ketiga gitu kah? Beneran tamat. Kayak gimana ya? Aku simpan buat next-nya adalah kalau untuk ulasannya Below Zero ini. Jadi kelihatannya sampai sini dulu video Subnautica Below Zero kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Dan tolong jangan dianggap ini masih belum, ini udah tamat bos. Sebenarnya ya, emang udah tamat, cuman aku pengen mastiin yang lainnya lagi. Kayak Marguri itu kayak gimana, terus story dari Altera sama peneliti yang ada di sini itu, aku pengen narik garis besarnya mereka, hasilnya kayak gimana endingnya. Jadi cuman di situ. Jadi so see you next video and always enjoy the game. And bye bye guys. Dadah.